Oke, jadi di tanganku ini ada produk dari Hanantsui. Mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan produk Hanantsui, karena Hanantsui ini banyak banget macam-macamnya. Ada maskernya, ada body lotion juga, ada krimnya juga. Jadi banyak banget. Tapi di tanganku ini adalah sabun berasnya. Sebenarnya sabun Hanantsui itu juga banyak banget macam-macamnya. Ada aloe vera, kopi, bambu arang dan lain-lain. Tapi yang bakal aku review kali ini adalah sabun berasnya. Oke, untuk harga ini juga murah banget, di bawah 10 ribuan aja. Kalian bisa beli di Dandan Store, di online shop, ataupun toko-toko kosmetik yang ada di daerah kalian. Hanantsui ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, menyegarkan kulit kalian, dan membersihkan pori-pori. Oke, langsung aja kita review sabunnya. Jadi sabun beras Hanantsui ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, antioksidan, menutrisi kulit secara menyeluruh, dan membuat kulit kalian tampak lebih putih. Cara pakainya juga gampang banget. Pertama, cuci tangan kalian dengan bersih, basahi kulit dengan air, kemudian usapkan sabun ini hingga berbusa. Bilas hingga bersih, gunakan setiap hari untuk kulit tampak bersih dan sehat. Ngomong-ngomong tentang sabun beras ini mempunyai banyak banget manfaatnya. Di antaranya yaitu dapat menyamarkan flek hitam, bintik di wajah, dan noda hitam bekas jerawat. Dapat memutihkan kulit, tubuh, maupun wajah Anda secara alami, serta dapat membuat rona wajah Anda menjadi rata dan tidak belang. Dapat membuat kulit Anda menjadi lembut serta menjaga kelembapan kulit. Yang paling aku suka dari produk ini karena produk ini itu wangi banget, berasnya itu kalem banget, harganya ekonomis banget, di bawah 10 ribuan aja, cocok banget buat kalian anak pelajar. Mudah ditemui di mana-mana, produk ini nggak susah dicari, dilengkapi dengan scrub, dan sabun ini juga nggak perih saat dipakai. Yang aku nggak suka dari sabun ini, kalau misalnya sabun ini kena mata itu benar-benar kayak perih banget. Jadi kalian wajib banget hati-hati. Yang aku nggak suka juga, sabun ini itu cepat banget lumer dan lembek kalau misalnya kena air. Cepat banget habisnya, apalagi kalian kalau misalnya nggak sengaja kerendam air. Butiran scrubnya kurang kelihatan sih menurut aku, kayak sabun kopi pada Hanantsui. Udah sih menurut aku itu aja minusnya. Kalau menurut aku dengan harga semurah ini, aku nggak bisa nuntut banyak. Tapi ini benar-benar suka banget karena harganya murah banget dan manfaatnya banyak banget. Nggak berasa aku udah habisin 4 kotak. Jadi sabun ini bagus banget sih menurut aku. Kalian pencinta sabun beras, aku udah habis 4 kotak sabun. Oke guys, segitu dulu video jadi dari sabun aku. Ini jangan menurut lupa aku bagus like, comment, sih. And subscribe. Kalian pencinta sabun beras di wajib video banget selanjutnya. Coba. Oke guys, segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.